Saya seorang gadis dari keluarga miskin. Mungkin seumur hidup saya akan tinggal di sini dan tetap miskin. Saya ingin mengubah nasib saya. Dorokakung sakit apa? Tidak tahu. Wong sudah sepuh. Bapak mencari siapa? Aku mau menjemput suamimu. Mau dibawa kemana? Aku mau bawa dia pulang ke rumah. Suami saya masih punya kewajiban yang ingin dia penuhi. Kalau tidak, ia akan merasa sangat berdosa. Banyak lagi sekarang yang sudah mendekati ajal. Sesungguhnya dia semakin tidak takut akan kematian.